Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Aduh. Ngawal siapa nih sebenarnya? Ngawal siapa ya? Aduh. Ngawal mantan ya? Calon mantan. Aduh. Aduh. Bisa. Halo guys, gue Rizky Bilar. Gue calon suami Lestiani. Iya. Yeah. Masih dengan kita guys, tentunya dengan kabar dan informasi terbaru terupdate Lesti dan Bilar di hari ini, yakni kabar tentang kebersamaan mereka di Medan, kemesraan, kekiutan, keuan, dan di hari ini rupanya mereka setelah melewati acara dari kemarin, hari ini Rizky Bilar berserta kekasihnya Lesti Kejora, calon bininya, akan balik ke Jakarta. Ya, kemesraan dan kota indah Medan saat mereka semalam melewatkan waktu bersama untuk bercengkrama dan makan malam. Tentu dengan para pembesar PSMS Medan yang merupakan tujuan dan hal yang mereka lakukan adalah berkaitan dengan bola. Tentunya Lesti hanya menemani sang doi ke PSMS Medan dan sekaligus berlibur dan mengenalkan budaya hingga belah duren pun dilakukan, yakni ketika mereka berdua, yakni Lesti dan Bilar, menikmati duren yang begitu manis, renyah, enak, ya khas Medan lah guys. Tampak keseruan mereka menikmati hari ini dan dari semalam begitu membuat kita berbahagia melihat kebersamaan serta kemesraan dan berbagai cidukan yang berkaitan dengan Lesti dan Bilar yang sudah ditunggu oleh para fan yang mengatasnamakan Leslar. Ini di sini lah. Iya. Bukan. Iya, ini si Rizky. Iya, kenapa? Si Dede, si Lesti. Rupanya kebahagiaan mereka makin lengkap, kemesraan mereka pun hari demi hari tambah mesra banget. Kecocokan itu makin terlihat, kebersamaan saling dukung satu sama lain, mengalah untuk jadi pemenang dan bersama untuk selamanya. Tentunya membuat kita semua pada bangga dan senang melihat kebersamaan kemesraan Lesti dan Bilar saat berada di Medan. Sedari mereka tiba membuat kita juga cute sudah guys. Saat Lesti digandeng oleh Rizky Bilar, ya kemana-mana saat off kamera rupanya Rizky Bilar selalu berusaha untuk menjaga calon bininya itu. Ya kemesraan yang kian nyata yang diungkap oleh IGs mereka berdua, yakni Lesti maupun Bilar, yang mengungkapkan keberadaan dan kebersamaan mereka yang makin hari makin tambah romantis. Apalagi mereka di Medan banyak diserbu oleh para fan Leslar lover yang sudah tak sabar menunggu kedatangan Lesti dan Bilar dan mengajak mereka untuk bersuah foto. Tentu hal ini merupakan kerinduan dan wujud cinta dari para fan pada Lesti maupun Bilar dan sahabat Rizky Bilar. Ya, keseruan di Medan membuat kita semua pada demen dan senang. Tentu hal itu juga membuat kita berbahagia untuk hari ini, yang mana semoga mereka di hari ini juga bisa sampai di Jakarta dengan selamat. Artinya apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka lakukan di Medan, semoga juga membawa berkah, kelancaran, baik rezeki dan juga cinta yang terus tumbuh di antara mereka berdua tentunya guys. Maka dari itu bagi kalian yang masih ragu dan belum lama stay tune di channel kita, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru dari kita mengenai Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti menjelang hari bahagia.
yakni lamaran, dan akhirnya mereka akan segera menikah. Tinggal tunggu waktunya, tanggal 13 Juni mendatang prosesi lamaran akan segera digelar dan live langsung di Indosiar dan video.com. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.